Makassar, Celebes Magazine, para pedagang kaki lima PKL yang berjualan di sisi kiri jalan sekitar Pasar Terong sungguh mengganggu pengguna jalan baik yang menggunakan kendaraan roda 4. Meskipun jalanan ini adalah jalanan satu arah, akan tetapi diketahui bahwa jalan ini adalah jalan dengan jalur sibuk dan padat. Olehnya itu pemerintah setempat dalam hal ini adalah kantor kecamatan Bontoala yang dipimpin langsung oleh kepala kantor kecamatan Bontoala Samsul Bahri yang membawahi wilayah ini, segera langsung turun tangan melakukan penertiban dengan cara melakukan pendekatan dan peringatan kepada para penjual kaki lima tersebut. Diketahui bahwa pedagang kaki lima PKL boleh berjualan di atas trotoar, asalkan trotoar itu memiliki lebar minimal 5 meter. Aturan soal pedagang berjualan di trotoar tercantum dalam Peraturan Menteri Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR nomor 03 PRTM 2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Demikian Camat Bontoala melakukan penertiban agar pedagang kaki lima tidak lagi melakukan kegiatan penjualan di trotoar tersebut. Sampai pada berakhirnya operasi penertiban ini, suasananya berjalan lancar, aman dan tertib. Dari laporan Safri, Ferry Ahmad, Usman Kadir, Editorial, Mustafa Kamal.